Ya, emang harus permisi tahu. Takutnya kita ngeganggu. Lo mestinya juga permisi-permisi tahu. Permisi. Permisi. Ciki-ciki. Ih, lu tuh ngapain sih dari tadi permisi-permisi mulu? Ya gue tahu ini kita lewat kuburan, tapi lu setiap melangkah permisi, tiap melangkah. Ya emang harus permisi tahu. Takutnya kita ngeganggu. Lu mestinya juga permisi-permisi tahu. Aduh, ganggu apaan sih? Soalnya kita memang lagi gangguin mereka. Lihat aja sendiri. Nih. Seri banget ya. Lagi piknik ya? Seri ya. Kita hanya mau lewat. Ya, numpang lewat doang. Ini lagi piknik. Dan bersihin terus itu kotorannya. Tuh, Be. Hah? Be, dari tadi bersihin, ada lagi. Ya, kamu itu gimana namanya juga kambing, emang begitu. Nah, tapi Be, tangan udah pegel ini, Be. Dari tadi bersihin mulu. Oh, begini caranya. Nih, lihat nih, saya. Tuh. Yeah. Nah, kan? Jadi dia belajar disiplin. Yang lainnya pasti ikut. Tuh, ayo cepetan. Udah belum? Sakit perut kali ya. Katanya mau makan daging kambing, coba. Nenek takut darah tinggi kakek kumat lagi. Enggak, nenek itu bukannya takut kalau darah tinggi kakek kambuh. Tapi masalahnya, kakek makan daging kambingnya kayak begitu. Serahkanlah wasiatnya sama saya. Jafar. Jangan Jafar. Sini. Jafar. Jafar. Akhirnya lampu wasiatnya sudah menjadi milik saya. Jangan Jafar, jangan. Apa yang kau minta, tuanku? Wahai Jin, ya. Saya ingin emas dalam peti. Dan saya juga ingin hidup dikelilingi dengan emas, emas, dan emas. Itu permintaan gampang, tuanku. Akan segera kukabulkan. Ayo. Anehi, anehi, antara jeng, antara jeng. Bagaimana tuanku? Sudah aku kabulkan permintaanmu. Memang sudah kamu kabulkan, Om Jin. Tapi bukan Mas Jawa juga yang dipanggil. Aduh. Aduh, saya gak ngerti bahasa kamu. Aduh. Makanya tuanku, hati-hati kalau minta sama aku. Aku bingung.